Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Presiden Amerika Barack Obama bertemu Presiden Kuba Raul Castro di hari kedua kunjungan bersejarahnya ke Havana. Keduanya membicarakan normalisasi hubungan antara kedua negara termasuk pencabutan embargo Amerika atas Kuba. Migran di Idomeni Yunani menggelar demo menuntut pembukaan kembali perbatasan dengan Makedonia yang berada di jalur perjalanan mereka ke Eropa Barat. Di tengah penjagaan ketat, perayaan awal musim semi Nauruz digelar warga suku Kurdi di kota Diyarbakir, Turki. Perayaan serupa dilarang di Istanbul dan Ankara dengan alasan keamanan. Kawasan Times Square, New York diramaikan sejumlah boneka puppet dalam rangka Hari Puppet Sedunia. Di antaranya ada penokohan para kandidat dalam bursa capres Amerika, termasuk Bernie Sanders dan Donald Trump. That's right. We're made in America.